Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Kalau sebelumnya kita bahas virtual webpack Sekarang kita bakal bahas uh, web autentifikasi Jadi ini adalah cara untuk melindungi sebuah halaman web Dari orang yang tidak memiliki hak untuk akses Dimana user yang mengakses web uh, tersebut Itu diminta autentifikasinya Jadi harus login terlebih dahulu ya uh, Kalau sebelumnya kita pakai info juga LKS Sekarang kita pakai data ya Jadi kita harus bikin lagi Uh, itu kita pindah ke Etc apa cetu sets available oke okay. ls ini kita copy yang info.com biar cepat uh, cp info.com ke data.com this oke okay. nah ini kita perbaiki nano data.conf <coughs> ini kita ganti jadi data ini kita ganti jadi data nah yang ngebedainya di sini kita bakal menambah e, konfigurasi jadi di bawah ini di bawah sini kita tambah tagging lagi oke okay. taggingnya adalah directory directory var www data oke okay. ini bakal biar ya, cepat kita tutup directory oke okay. tutup ini nah ini kita isi dengan eh uh, out type t nya gede oke oh, t nya gede type Basic ini jangan sampai salah, ya. Kemudian, out name ini adalah yang ditanyain. Name input, <coughs> uh, masukkan username dan password. Password kemudian. Uh, out user file, out user file ini di etc. Ini harus kita bikin nanti ya. Apache, paswd, ht-passwd, sorry, ht-passwd, Ht ht-passwd. Kemudian, uh, require valid user. Oke, okay. ini out type basic itu adalah uh, autentifikasinya tipe basic, kemudian outname. Itu jadi, pada saat nanti kita mau masuk, itu ada pop-up yang isinya adalah masukkan username dan password out user file itu adalah dimana kita nyimpen data usernya, kemudian require valid itu adalah hanya menerima user yang valid oke, okay, buka tutup seperti itu Kalau sudah kita kontrol x yes, enter, kemudian karena direktorinya ada di data, kita kan belum bikin ya kita belum bikin oh sorry, kita enable-in dulu a to enable site and site and site Uh, data. Oke, okay. kita lihat hasilnya. A two n conf. A two. Coba query. Uh. A atu query min s kita lihat. Ya, jadi ini kita cek mana yang udah di enable yaitu adalah info SSL, info dan data. Jadi udah tiga. Jadi buat ngecek yang udah kita enable itu apa saja. A to end query min S. Oke. Okay. Kalau kita mau ngeliat modul yang udah kita enablein, A nm end M modul. Nah, ini udah banyak yang kita modul enablein. SSL tadi sudah Kemudian user dig juga sudah Oke okay. Sekarang kita coba Bagian ini CD ETC VAR Eh VAR Solid VAR eh, Kemudian www Kalau kita list Ini masih kosong ya Cuma info Berarti MACDIR, eh, Data LS-NA Ingat directory D depan directory Berarti sekarang ini directory biar lebih cepat saya sih mau yang indeks HTML punya info ya. CP kita copy dari info info indeks HTML ke data namanya adalah index .htm index data langsung aja. Tuk. Oke, kita coba CD data list. Nah, sekarang udah ada indeks HTML. Oke, biar lebih cepat ngeditnya nano index html kalau kalian mau nulis gak apa apa ini kita ganti jadi data ini juga lks nya masih nggak ada spasi ya jadi in data oke control x yes enter udah sekarang kita tinggal restart sistemnya etc init dot d apache to restart aman sekarang kita coba buka data Oke ini kita ganti data ya ke data. juara lks.net sa, nggak mau dia, nggak mau dia. coba kita lihat uh, a to query min s data sudah di mana nano etc apa c set available oh sorry uh, data uh, ini habis 24 data data jual lks directory var www data uh, kemudian dokumen rootnya sudah data kemudian etc apa cetu oke okay. password require valid user sudah ini apa cetu sepertinya oke okay. yes enter kita coba cd etc apa cetu list oh ht password belum ada ya kita bikin dulu touch ht password password oke okay. list oke okay, sudah ada baru kita bikin uh, passwordnya caranya ht password min uh, min b kemudian HT password ini filenya nama filenya ini komennya kemudian ini nama filenya e, misalkan namanya saya coblak passwordnya skills 39 oke coba nano HT password sekarang sudah ada coblak dengan password skill 39 tapi ini dienkripsi ya oke kalau sudah coba kita restart tc init.d apa cetu restart. Oh, 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 coba, kok gak mau ya? NS lookup data dot juara lks dot net. Oh, kok 20? Oh, di sini masih salah, nak. Dia masih 20, harus kita rubah. Dia di masternya di sini, CD, etc, bin. Jadi, dns nya masih salah, saya ls nano db in data itu bukan 20 tapi 10 oke okay. okay, ktc ini tadi bin 9 restart udah coba kita cek lagi oke okay, sudah coba ttp klik browsing datanya. Ah, kok info? Saya mau data, masuk ke data. warna Klik browsing data dulu. Kok masuk ke web ini yang https di directnya, kita masuk ke history, history clear browsing, clear history everything, orient data set preference. Oke, okay. sudah coba kita masuk lagi. juara lks.net nggak mau dia Coba kita restart servicenya ya ini sudah kita coba kita restart ya oke okay. tadi udah kita restart ya ini sekarang udah masuk asking misalkan saya masukin yang salah ini kan uh, dia nanya apa bisa password di sini eh uh, misalkan saya bisa sembarangan sign in nah dia minta lagi nah tadi kan udah saya masukin yang uh, ini ya kalau kalian lihat yang di sini CD titik dua ini buat mundur selangkah ya lihat saya letaknya di sini kan karena saya mau ngelihat yang card pas ht pas kan udah saya masukin ini tadi pakai komen ini kalau kalian lihat history history ini buat ngelihat komen yang kita kerjain yang pernah kita buka saya pakai eh, mana sih query ht password mana ht password oh nggak ada ya saya tadi kan pakai ht password yang ini ht pas wd ini yang komen ini nah itu dia maka dari itu itu yang ada dan itu sekarang saya udah masuk ke sini kalau kita lihat cut ht password kan tadi saya bikin user coblak ya ini kalau kita masukin coblak password saya adalah skills 39 sembilan nah itu dia dia udah data juara lks oke okay. Nah, ini tapi saya baru bikin yang ini ya, HTTPS-nya belum saya bikin. HTTPS. Nah ini belum kan? Kalau kita lihat, ah, ini masih web server. Oh, udah ya? Oh, udah langsung dia. Tadu, tapi sebenarnya harus kita bikin dulu nih. Tuh, coba kita bikin baru. HTTPS data.juara.lks.net lks .net. sepertinya histori sebelumnya itu advent stories anda kan masuk ke info kan harusnya data <coughs> masuk ke info kenapa karena dia oh kita https masih yang alamat yang ini sets available control A, sorry cd masih yang ini yang dikerjain yang dibaca dia uh, yang info SSL maka dari itu kita harus aktifin buat yang data oke okay, kita copy aja nano uh, cp sorry. cp info dot SSL nah, ini dia eh sorry ke data SSL.com kita copy kita list sekarang sudah ada mana data 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 ah, ini dia tapi saya mau ngopi yang itu ya biar cepet nano data saya mau ngopi bagian ini supaya bisa di copy biar cepet ini dia Ctrl alt 6 kontrol x kemudian saya mau buka yang ini ssl Baru saya paste di bawah sini. Kalau kalian mau nulis, silahkan. Ctrl U. Oh, nggak bisa ya dia. Oh, memang harus tulis. <coughs> Oke, okay, ini saya ganti data. Kemudian data. baru uh, bisa di copy. Ini kemudian saya bikin. Eh. Hmm directory var www data kita tulis directory var ini jangan salah ya www data oke tutup directory oke, tutup kemudian kita bikin out type out type basic kemudian outname name masukkan username dan password out file hot file dia ada di sorry ini file kecil di etc apa c2 yang tadi kita bikin hat t password swd kemudian required 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 valid user seperti ini kalau sudah di ini terus bagian paling bawah SSL nya jangan lupa oh ini belum kita copy ya data ini data ini data, tapi belum kita copy filenya kan kayak data okay, ctrl x, yes, enter coba kita etc init.d apa 2 restart, aman, tapi uh, nya sertifikatnya belum kita copy kan yes, kita copy saja, history kita copy, itu berarti scp dari yang ini linux srv2 cd etc. chat oh, sorry so, cd root chat kita nyimpannya di sini kalau enggak salah saya kemarin oke okay. berarti saya bakal copy yang data ini data semua ya berarti scp uh, root at berapa IP-nya lupa 172.225.20 titik25tik20 kemudian eh, titik 2 kalau nggak salah titik 2 slash root slash uh, eh, crt slash data bintang bintang data titik bintang saya bakal copy ke etc SSL S SL Oke Skills 39 Oke, ke copy Coba saya masuk CD ETC SSL Sorry, ETC L list. Oke, sudah ada data ya Ini sudah ke copy Ini sudah selesai Coba sekarang saya jalanin eh. Oh, saya pakai LDAP tadi Loginya rupanya Oh, history harus di-clear. History. Oke, okay, kita close. HTTPS data juara lks.net coba kita coba kok masih info ya oh, kita coba cd var 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 www data nano index udah data semua dia masih www coba saya restart dulu ya ini biasanya penyakit ini his choice apa cache-nya masih ada eh uh, switch power off restart bisa login lagi coba coba kita coba lagi oke okay, ini masuk apa sih ini e, coblak oke okay, masuk don't save ini yang not secure http kita mau ke yang https ya Oke, okay. dot juara LKS.net. Oke, okay, advance masih ke info. Oh, belum kita aktifin kali ya. Uh, A2 query ya, min S. Oh iya, belum diaktifin, jadi etc Apache sets available kita aktifkan to and site uh, data ssl oke okay, kita restart ctc init.d apache2 restart config. ah oh kok error ini error kita apache2 status file code uh, lain 9 coba kita lihat less saya bisa ngeliat eh uh, lain 9 nih kalian lihat ini lain 9 nya error quit quit oke okay. nano data SSL cough min L kita bisa ngelihat lain 9 outval etic apache2 Ctrl X Enter Masih merah <tuh> Online 9, line 9 itu berarti Oh, oh. Coba kita buka lagi. hot user file. Coba kita restart lagi. Oke, okay, coba kita buka. Mau enggak dia? Oke. Okay. Oh, ya. Yeah. Oke, okay. ya tadi ada salah saya ya di bagian ini harusnya auth user file bukan out file. Oke, okay. Bapak Rasa cukup sekian buat pembahasan web autentifikasi. Jadi gimana dia mau akses web e, kalau nggak nggak punya password dia nggak mau. Nah kalau mau nambah silakan kalian tambah dengan komen ht password di bagian servernya. Oke, okay. waktu itu Bapak Rasa cukup sekian buat penjelasannya. Uh, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.